Halo guys. Kelebihan dan kekurangan Suzuki Aerio. Harganya cuma 50 jutaan hingga 60 jutaan. Kelebihan dan kekurangan Suzuki Aerio harus diketahui oleh calon konsumen sebelum meminangnya menjadi tunggangan sehari-hari. Mobil yang sudah stop produksi ini masih memiliki penggemar. Mobil jenis hatchback ini punya bentuk tidak sama seperti pada umumnya. Dimensi Suzuki Aerio lebih panjang daripada hatchback biasa, tapi tidak memiliki bangku baris ketiga seperti layaknya MPV. Selain dimensinya yang unik, Suzuki Aerio kian menarik karena saat ini harga pasarannya di bursa mobil bekas terbilang murah, sehingga cocok untuk para pemburu mobil bekas atau Anda yang tengah mencari mobil pertama. Dari sejarah Suzuki Aerio sendiri, hadir sebagai pengganti Suzuki Forza. Ya, Aerio pertama kalinya diperkenalkan di tahun 2002 di Indonesia. Pada awalnya, kendaraan ini diboyong ke Indonesia dalam bentuk CBU, Completely Built Up. Barulah satu tahun kemudian Aerio dirakit secara lokal supaya bisa meramu harga jual yang menarik bagi konsumen. Masuk di tanah air dengan status hatchback 5 pintu menjadi pilihan yang baik saat itu, dikarenakan masih belum banyak kendaraan dengan jenis serupa. Tak hayal mobil ini cukup banyak dilirik oleh konsumen. Meskipun populasinya tidak sebesar geng low MPV seperti Toyota Avanza, Suzuki R3, dan Honda Mobilio. Maklum, karena mobil yang dengan kapasitas 7 penumpang ini punya cukup banyak penggemar. Meskipun hanya menawarkan kursi untuk 5 penumpang, tetapi Aerio memiliki ruang kargo yang terbilang besar, sehingga konsumen dapat membawa barang bawaan lebih banyak ketimbang sedan. Suzuki Aerio dipasarkan di Indonesia 4 tahun saja dan produksinya berakhir pada tahun 2006. Lalu posisinya digantikan oleh SX4 yang lebih menonjolkan kesan maskulin sebagai hatchback. Sebelum kalian mencari Suzuki Aerio, inilah kelebihan Suzuki Aerio. Untuk eksterior Suzuki Aerio tidak terlalu menonjol lewat permainan lekuk-lekuk yang dinamis. Mobil ini terkesan tampil biasa-biasa saja dan bisa dibilang kaku. Bagian depan mobil ini justru terlihat lebih ke arah klasik. Cocok untuk Anda yang suka mobil tanpa memperdulikan tampilan. Mobil ini juga cocok bagi orang yang senang berpenampilan tidak terlalu mencolok. Grillnya bukan berbentuk garis-garis seperti pada umumnya, malah terlihat seperti papan tebal berkelir abu-abu. Pada versi kedua atau facelift, pabrikan asal Jepang tersebut menampilkan atau menambahkan fog lamp. Beralih ke samping, tampilannya seperti perkawinan silang antara sedan, hatchback, atau station wagon. Kemudian kita beralih ke interior. Salah satu keuntungan konsumen dalam membeli Suzuki Aerio ini adalah ruang kabin yang terlihat luas. Terbilang luas, interior mobil ini sangat cocok untuk konsumen dengan postur tubuh sekitar 170 atau di bawahnya. Di balik tampilan eksterior Aerio yang sederhana, kabinnya menawarkan sensasi yang berbeda. Bagaimana tidak, dashboard mobil ini terlihat futuristik, terutama pada panel instrumennya yang berdimensi minimalis dan sudah digital. Kalau di tahun 2005 atau 2004 sudah menjadi analog. Untuk mesin sendiri, keunggulan Suzuki Aerio adalah mesin khas pabrikan berlambang S yang dikenal efisien.
Konsumsi bahan bakar Aero ini cukup irit sehingga menguntungkan para penggunanya. Oke, gitu dulu bosku. Sampai ketemu di video selanjutnya.